sudah menggunakan produknya. Jadi misalnya adik-adik memiliki tabungan, ya berarti itulah adik-adik sudah terinklusi. Nah, kalau literasi berarti seberapa paham adik-adik terhadap produk yang sudah adik-adik miliki. Halo guys, kami dari tim 34 Politeknik Negeri Bengkalis mengucapkan terima kasih banyak kepada Dana dan juga Bank Indonesia yang telah melaksanakan atau membuat acara tersebut. Perasaan kami hari ini sangat bahagia karena kami dapat top 3 dari perlombaan yang diadakan. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 34 perwakilan Gembi Komisariat Politeknik Negeri Brengkalis. Sampai jumpa. Halo guys, perkenalkan saya Adis Tigalu Inaya dan ini rekan saya Yuda Setiawan. Kami dari Universitas Islam Riau. Pesan dan kesan setelah mengikuti lomba ini, kami sangat bersyukur karena bisa dapat juara peringkat 2. Selain itu, di program ini kami dapat sangat banyak ilmu-ilmu dan insightful baru dari narasumber-narasumber yang keren-keren, yaitu dari Dana, dari Bank Indonesia, dan OJK. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih, bye-bye. Halo sahabat literasi, kita dari kelompok 28. Hari ini kita cukup bahagia karena tadi mungkin dari pagi kita udah brainstorming dulu ya bareng-bareng. Terus kita juga udah dapat mentoring section, kita juga dapat pelatihan upskill tentunya, dan diakhiri dengan presentasi, dan hari ini kita berhasil untuk juara 1. Tentunya mau ngucapin terima kasih banyak buat Dana sebagai penyelenggara dan juga buat teman-teman peserta semua karena kita ngerasain pengalaman luar biasa hari ini. Mungkin itu aja, sampai jumpa di lain waktu.